Oke, sahabat berdesa, salam berdesa. Nah, oke, hari ini saya ada di Desa Burung Sari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Nah, di samping saya ada lurah yang masih jomblo, udah berkeluarga. Lurah yang ganteng, masih muda. Nah, beliau ini baru ketemu dengan saya sekitar 2 hari yang lalu ya. 2 hari lalu, kebetulan saya diundang oleh Pak Eka, salah satu anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Saya diundang secara kelembagaan di Lembaga Strategi Nasional untuk berpartisipasi mendampingi dan membangun desa di Wonosobo, khususnya di Kecamatan Selomerto yang melingkupi secara spesial ada 11 desa ya. Nah, Pak Lurah, saya ingin dapat sedikit informasi ya dari Pak Lurah, kemudian apa sih sebenarnya potensi desa desa ini dan profesi warganya. Monggo. Kalau di Desa Burung Sari kebetulan terdiri dari 3 dusun. Yang pertama ada Kacipait, ada Kepranggen, ada Depok, dan ada Bikin 4. Jadi ada 4, tetapinya dari 4 dusunan ini memang kita punya potensi sendiri-sendiri. Tapi yang untuk potensinya ke sumber daya alam, terutama di airnya, di Kacipait dan di Bikin. Kalau di Depok itu ada pengelolaan maksapan, tapi belum maksimal banget. Kalau di Kemranggen itu kebetulan menjadi prof-nya dulu 2017, kita pernah nyapet juara 1 tingkat nasional lomba artinya PKK. Jadi kalau penataan lingkungan berikut-ikut di Kemranggen itu memang gemar menanam tabula pot sama sayuran di talapot. Kalau basicnya tetap masih petani, ya. Banyak petani yang menjadi petani, secara angka juga hampir mungkin 60% di tani. Jadi taninya ada di sayur, ada di apa namanya padi ya. Ya, jadi rata-rata masih di pertanian. Nah, itu bisa dilihat. Nah, di sekitar sana itu kan hamparan sawah sebenarnya. Jadi di sebelah kita tempat ngobrol ini itu sawah. Tapi kemudian kemarin setelah dari kemarin kita diskusi, tadi ini sempat mutar-mutar, saya dapat informasi juga baca data ya dari indeks pembangunan desa yang dikeluarkan oleh Kabupaten Wonosobo, kemudian datanya BPS, lalu kemudian saya cross-check lapangan, ternyata desa ini ya punya ketersediaan air yang begitu melimpah. Iya. Nah, dan saya melihat hampir di sepanjang jalan itu ada warga yang mengusahakan budidaya perikanan. Iya. Nah, bagaimana menurut Pak Kades atau Pak Lurah terkait dengan potensi di sektor ini untuk dikembangkan? Jadi kalau sebelum 2012 ke sana mungkin masih individual. Jadi dari cara apa namanya mereka berwirausaha di ikan itu masih sendiri-sendiri. Tapi kalau di 2012 ke sini sudah mulai membentuk beberapa kelompok perikanan. Nah, untuk di kepemimpinan saya sudah ada yang namanya BUMDES, karena itu juga program nasional pembangunan desa. Memang objeknya nanti untuk memaksimalkan BUMDES agar teman-teman yang berkarya di desa, khususnya kepala desa dan warganya, biar apa buat mendapatkan PAD, mendapatkan ASI. Jadi saya ingin sekali nanti dibandingi dengan teman-teman, harapan saya BUMDES bisa mengemas apa yang menjadi sumber daya potensi desa ya di Burung Sari. Ini menarik sebenarnya. Saya kemudian bertemu dengan teman-teman sahabat saya sebelum saya BPD, ada BPD, ketua BPD-nya Burung Sari. Beliau LPMD, KPMD. Wah, masih muda-muda semua. Jadi kalau Bung Karno bilang itu, beri saya 10 pemuda, ini 1, 2, 3, cukup 6 pemuda selesai urusan desa. Kan Bung Karno bilang kan 10 pemuda pindah Gunung Semeru kan. Ini kita membangun Gunung Sari, saya kira tidak ada hal yang mustahil untuk kita lakukan. Nah, saya sekali lagi secara kelembagaan di Lembaga Strategi Nasional untuk terima kasih diberikan kesempatan dan untuk tayang untuk berpartisipasi, mendampingi dan bersama-sama dengan warga merancang bagaimana Desa Burung Sari ini bisa bergerak maju tentunya ya. Saya selalu bilang dari pengalaman saya keliling ribuan desa di Indonesia, desa ini menurut saya istilahnya itu bisa lagi beri komplit ya. Dibandingkan kami di NTT di timur sana, ya air itu harus kita bor ratusan meter ke bawah harus kita dapat. Di sini kita tinggal colokin bambu atau apa, air begitu melimpah. Artinya apa? Ini adalah keberkahan yang harus kita kelola. Nah, mekanisme pengelolaan itulah yang mau kita rancang 2 hari ke depan ya, tanggal 2, 3, 4 ya.
dari 11 desa kita akan membedah mulai dari RPJMD, RKPD sampai kepada APBD hingga nanti kita memunculkan Desa Bulung Sari ini yang tepat untuk kita rancang tematik pembangunannya setiap tahun ke tahun itu apa ya. Nah, itu besok nanti kita akan wujudkan. Tetapi dari pengamatan saya tadi sektor pertanian, kalau kita arahkan ke lumbung bicara soal ketahanan pangan ya, saya kira soal padi dengan perikanan ya, karena ini sangat menjanjikan ya, sangat menjanjikan bina padi ya. Nah, di coba lihat, ini adalah kolam, saya kira bukan isinya sekedar ikan yang hanya diternak begitu saja, tapi saya ke depan tidak ada lagi kolam ikan yang mangkrak saya kira ya. Bila perlu kita rancang akan ada tumbuh lagi kolam-kolam berikutnya yang bisa dikatakan Desa Bulung Sari menjadi lumbungnya nila lah. Orang mau ingin belajar, mau cara budidaya ikan, mau beli pembesaran ikan, bahkan mau mancing bisa sekedar mancing, nanti boleh datang ke sini. Itu niat kita ya. Jadi kesepakatan kita ini akan muncul setelah kita besok bersama-sama ya 11 desa, kita akan melakukan pemetaan segala potensi desa, lalu kemudian kita rumuskan apa yang menjadi tematik Desa Bulung Sari. Oke? Ya. Kelurahan, okay? Terima kasih. Ya. Selalu sukses. Yes. Jangan lupa, salam berdesa, Bila. Salam berdesa. Oke, terima kasih.